waktunya ini bulan Januari, Februari ini kita harus melakukan tindakan-tindakan pencegahan baru itu. Berdasarkan laporan masyarakat, jadi tahun untuk bulan Januari ada peningkatan kasus dibandingkan dengan bulan Januari tahun lalu. Tahun ini ada 26 kasus. Kemudian untuk Februari ada 8 dan Maret ini hari ketiga ini sudah ada 4 kasus yang dilaporkan oleh teman-teman dari puskesmas. Tentunya laporan ini kita langsung tidak lanjuti. Bukan hanya berdasarkan laporan dari puskesmas, tentu laporan dari masyarakat. Begitu ada laporan masyarakat, kami harus langsung eksekusi. Tapi belum masuk ke LB, Pak? Belum masuk ke LB. Belum. Kalau di daerah mana yang paling dominan ya? Dominan sekarang ini daerah Kecamatan Simbolo. Tahun lalu itu dominan di Kecamatan Mahuju, tapi awal-awal tahun ini dominan di Kecamatan Simbolo. Yang kena itu untuk anak-anak memang atau orang dewasa atau segala usia. Segala usia. Ada usia 1 tahun, kemudian ada di atas 40 tahun. Yang kita himbau kepada masyarakat bagaimana melakukan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, melakukan 3M. Karena untuk persoalan-persoalan penanganan kesehatan ini, kalau orang kesehatan saya menangani tidak akan mungkin kita berhasil tanpa ada peran serta masyarakat. Yang kita mau lakukan ini adalah bagaimana sinergitas antara tenaga kesehatan, dinas kesehatan dengan masyarakat.